pakaian pembekalan seperti ini? Kesan-kesannya kita dilatih kepemimpinan. Sebenarnya ini bukan yang pertama. Beberapa kali sebelumnya kita juga ada pelatihan di Hambalang, pembekalan di Hambalang. Sebelumnya saya juga udah ikut di Kementerian Pertahanan. Jadi pembahasan tentang ekonomi politik, geopolitik, organisasi, administrasi pemerintahan, keuangan, dan yang paling penting adalah kekompakan di antara kabinet merah putih. Pak Prabowo menyegarkan tentang kesatuan, bahwa semuanya harus berintegrasi, harus kompak, harus bersatu. Karena yang kita hadapi keluar adalah adanya goncangan geopolitik yang luar biasa, adanya ancaman perang yang di mana-mana, kemudian juga fluktuasi ekonomi, dan kemudian persoalan-persoalan kemiskinan yang memang menjadi tugas saya selaku Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Jadi bagaimana pengaruh geopolitik, konflik, ekonomi berdampak pada kemiskinan. Itu yang kita serap ya. Mulai besok saya bekerja, saya akan kumpulkan dua wakil saya. Dan kemudian kita juga sudah bersepakat yang paling penting di acara ini. Karena kebetulan saya Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, saya harus berkoordinasi, mengkoordinasikan, dan mensinkronkan data. Saya sudah berbicara dengan Menteri Sosial, sudah berbicara dengan Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan, Menteri Koperasi, Menteri UMKM, dan juga Kementerian-Kementerian Industri dan lain sebagainya, untuk bagaimana mensinkronkan agar setiap kebijakan dari seluruh kementerian itu punya dampak pengurangan kemiskinan. Itu paling penting. Jadi, tolak ukur dengan badan ini adalah bagaimana setiap politik investasi, politik luar negeri bahkan, politik kesehatan, kebijakan pendidikan, itu berdampak mengurangi kemiskinan. Yaitu mengangkat orang miskin yang kekurangan uang, kekurangan akses, dan kekurangan aset supaya bisa terpenuhi semua haknya. Begitu. Ya? Oke. Terima kasih.